oleh Ibu Camat Kumai Timur. Adapun dari selendang bercorak dasar dengan nama Pucuk Kepung Kuntung Dewa, artinya tanda hidup berhati mulia tua mengikat kasih dengan variasi wajib-wajib susun.
sombong dengan pangkatku. Hidup damai akan menjadi aku, pahala menanti sampai di kubur. Pemandangan untuk hijau melambangkan kesucian, hitam untuk kenyamanan, emas untuk kemandirian. Filosofi memakai kenang putri tujuh, melambangkan orang iman yang tinggal di kota pelabuhan. Memiliki kelaminya bernama putri tujuh adalah orang yang lemah lembut, bersih hati, tidak mudah berpengaruh hal buruk. Sebutlah nama cerita orang dulu, ayahande namo disebut. Hai, banyak akalnya, apa dibuat semua tak kena. Itulah, mulai dah ajaran dia. Cerita orang dulu,
kebun orang dah jadi, awak semak berukun, badan penyegan manai berumpun. Hai, banyak berangan, angan melambung setinggi gunung. Ah, berangan-angan aja lah. Matan pula terang. Pagi hari dah bertolak, turun rumah menuju kebun. Tidak lupa bekali bawa, sampai di kebun badan menyandok. Ayalah handeh mulai mengarut, tunjuk atas tunjuk bawah menghitung angan. Tebang sano peron di sini katonyo, sambil menyandok macam sodago. Kamu sedap menyandok. Tadi lo nak mulai kejut. Dah tinggi, perut pun dah solapo, tidak lengah bekal di pedal. Hai, mato dah keser, ayah anda tidur ngantak ke petang. Allah, ha. Makan sudah, mato pula kantuk. Kerja belum boleh buat. Ayah adik, ayah adik. Ini nak balik pula ni ya. Ayah adik balik ke rumah, badan letoy dibuat buah. Ambillah muka dengan mane, alasian kononnya lete. Minum kopi agak sedegup, nyambung tidur sampailah pagi. Ayahande, 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 sampai di sini. Ya itulah, ayahande pergi kebun, cuma lengkap bekal bawa. Ah, bekerja pun tak jadi. Sampai kebun kantuk pula mato. Kejo tunjuk atas, tunjuk bawah, perun sana, bako sini. Ah, itulah tu cerita aja ya. Sekarang tentu tak ada begitu dah. Mau oh, negara rajin sekarang ni. Itu cerita yang ada.
ini yang kadang-kadang kita masih ini ya, mengatakan, oh soket ini tak tenun. Ini seperti yang kalian sama di depan, gitu ya. Dalam hal ini satu untuk saya pribadi sangat salut kepada ibu kita Wali Kota Dumai, Ibu Hasya Pak Hasrima dan Ibu Wakil dan seluruh pengurus Dekranasda Kota Dumai, karena selama ini saya ikut membantu dalam hal soket di rumah, tapi kalau untuk desain baru ini. Kita pengen hapus, Ibu mohon izin buat kita boleh menampilkan yang mendesain, karena boleh gak Bu? Jadi saya terus terang sangat apes sekali ya, karena baru ini. Kalau desain batik sudah sering, tapi kalau untuk mengangkat songket, model apa ya Bu? Bakau makro. Ini kan memang benar-benar ciri khasnya Kota Dumai gitu kan, dan saya sangat memahami sekali. Tadi juga saya sampaikan kepada pihak dewan juri yang lainnya gitu ya. Ada nilai-nilai khusus yang saya melihat dari hasil desain ini, karena mungkin mendesain dengan menenun itu jauh sekali. Jadi tolong juga kita juga kasih apresiasi atas kerja keras ini gitu ya. Untuk setelah ini mungkin kita akan bikin lagi. Dari yang ada sekarang kita akan bikin lebih halus lagi, mungkin kepada ibu kita bisa membimbing lagi gitu ya. Contoh, nah sekarang kita langsung kepada motif yang ada. Ini dulu. Ini ya, maaf ini apa namanya? Ini motif tenun putri itu di rumah. Yang ibu tonjolkan di sini apa? Dari kilang dan pelabuhan kapal. Dari judulnya memang sudah sangat tepat untuk mengangkat Kota Dumai. Tapi tidak mudah ya ibu ya, ternyata kan benar kan. Nah itu jadi saya juga pernah telepon dengan panitia. Oh nggak bisa seperti itu ibu sebenarnya. Karena kenapa cantik di situ belum tentu bisa ditenun, saya bilang. Nah jadi ini sudah sama-sama ibu sudah mengakui rasa seperti apa? Sebenarnya masih hampir 85%. Saya memilih dan menentukan juga berulang untuk desain kapalnya, walaupun di sini tidak begitu jelas, tapi kalau di desain itu sangat jelas adalah kapal layar ibu bapak, tapi mungkin kemampuan dan teknik menenun juga akan mempengaruhi hasilnya itu ibu. Itu sangat benar ya. Kalau boleh saya memberikan usul, mungkin ini kan kalau kita yang awam mungkin melihat ini kenapa hanya lurus-lurus saja gitu. Apa salahnya kita tambahkan lagi bagian atasnya itu? Apa namanya itu? Melambai apa nama lembayung? Lembayungnya itu. Nah, hanya sedikit saja. Jadi kita kasih kesempatan lembayung untuk kembali memperhalus desain dan tenunan ini. Ya Bu ya. Untuk tabur bagaimana Ibu? Kalau tabur sudah standar, ini motif bertali. Kalau kepala apa ke bawah? Pucuk rebung juga. Oke. Ini pucuk rebungnya kan ada banyak macam. Ini apa ibu? Saya melihat pucuk rebung yang bertunas muda. Oh, gitu ya. Yang kalau di bawah, yang kaki di bawah? Seperti pagar untuk pembatasnya. Motif wajib bukan? Oh, berarti sekarang dalam desain ibu, ibu sebenarnya fokusnya ke kepala kain. Oh, bunga kundur ya. Tapi untuk bunga kundur pun ini motifnya masih ini ya Bu ya, seperti motif melanjutkan apa tenun standar seperti iya. Nah jadi mungkin nanti ibu bisa kita tuangkan lagi, diperhalus lagi ya ibu. Jangan langsung selembar kain ibu, jadi kita bikin tamanya agak 10 cm dibikin, oh seperti ini jadinya. Jangan ini lanjut lagi 10 cm coba lagi, jadi bukan berarti 10 lembar kain langsung ditenun. Mungkin karena faktor waktu yang sekarang ini, karena kita memang dikejar oleh waktu dalam deadline-nya ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Dan ini Ibu ya. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Camat Dumai Timur. Terima kasih ya Bu. Terus terang saya tidak begitu hafal, yang jelas di sini temanya adalah
pucuk rebung kuntum dewa. Sebenarnya ini pucuk rebung, tetapi di sini ada semacam kuntum dewa di sini samping ini. Cuman bu pas di hasil tenun tidak sesuai. Kemudian di sini ada wajik bersusun yang kecil-kecil ini, wajik bersusun satu-satu. Terus kemudian ada itik sekawan. Itik sekawan ini dia bersanding. Kemudian sebenarnya inti awalnya ada lagi naga, dia miring gitu seperti ini. Motif naga. Dia nanti seperti ini ada pakis bu, pakis disusun tapi hasilnya bu tidak sesuai lagi gitu. Pakis bersusun seperti naga gitu bu, itu pengennya kemarin. Makanya juga protes juga ya, gimana hasilnya kok kayak gini, yaudah gitu. Terus kemudian ini kuntum bersanding bu, juga hasilnya tidak seperti ini bu. Kuntum bersanding di sini juga ada seperti pucuk rebung, ada kuntum dewanya, tapi dia bersanding bu. Jadi dia ada dua, jadi mengarah ke atas banyak bu. Jadi gitu bu, ada dua sebetulnya banyak bu. Mungkin. Jadi yang kita lihat ya, ini memang luar biasa. Sampai saya tidak ngerti nih pada bapak dari lembaga adat Melayu. Saya sendiri juga heran, ini motif memang bagus gitu ya. Tapi sama dengan seperti peserta lain juga, kok hasilnya nggak sama gitu ya. Tapi yang jelas gitu kan, idenya itu sudah ada ya. Untuk menuangkannya yang memang perlu waktu lagi ya. Mungkin dalam hal ini mungkin kita kembali lagi, akan kita coba lagi, bu coba. Sampai ketemu. Langsung diomong gak ya? Dan kapai. Proses sudah langsung mengambil ini untuk yang motif di bawah ini sebenarnya kalau saya salah apa ya? Kalau gelombangnya bisa, karena di tenun ini memang tidak mungkin bisa seperti bordir ataupun batik. Kalau ini sudah masuk untuk gelombangnya. Sekarang untuk kepala kain dengan ini gimana ibu tolong jelaskan? Terima kasih bu. Kalau untuk motif ini bu, sebenarnya ini adalah pucuk daun bakau mangrove. Begitu juga dengan ini bu. Tapi dari motif aslinya setelah menjadi kain berbeda. Inspirasinya membuat ini adalah medang kampai itu tinggalnya rata-rata di asalnya dari medang kampai itu apa? Dari pesisir pantai. Jadi inspirasi saya sendiri rasanya nenek moyang kami itu tinggal dari pesisir pantai, dan pesisir pantai itu ciri khasnya adalah ditumbuhi dengan daun bakau. Dan daun bakau itu sendiri saya rasa punya manfaat untuk abrasi ataupun obat dan lain-lain. Terus setelah saya pikir juga, rata-rata di rumah ini pun kita kan tinggal di daerah pinggir pantai. Jadi saya jadikan tenun ini, inilah inspirasinya daun bakau ini bu. Ya itu aja. Orang cuma bilang, oh cantik ya. Udah deh, mulai ada orang foto-foto bikin gitu. Cuman prosesnya tadi itu seperti yang kita lihat bersama. Jadi kalau saya pribadi sangat menghargai sekali. Pertama ide untuk membuat acara ini, desain tenun itu memang luar biasa karena belum pernah diangkat. Kalau bordir udah sering. Kalau bordir sudah. Batik juga sedang gitu ya, seperti pahlawan itu kan bono, itu pun ibu Harisnya sebagai ibu bupati bingung bononya, kenapa kaku terus ya nggak mungkin ibu, kita sampaikan nggak mungkin dia harus bono itu tidak, karena kenapa, untuk sedikit bercerita, memang kalau di sana memang ada binaan yang benar-benar itu aktif setiap hari. Saya sudah sampai ke sana, itu memang benar-benar mereka sudah ada berhasil di situ, sudah seperti perkampungan membuat batik. Tapi batiknya kembali lagi mungkin desain memang tidak mudah untuk dituangkan lagi, jadi mereka lebih alih ke batik cap. Makanya bononya tidak pernah sampai. Sebenarnya kalau memang maunya pas adalah itu ke batik tulis, tapi batik tulis kembali lagi itu tidak mudah, juga lama prosesnya. Jadi itu sedikit ya
proses suatu motif itu sangat tidak mudah. Jadi hanya itu rasa saya yang ingin saya berikan, berbagi ya, berbagi pengalaman kali ini. Untuk selanjutnya pengumuman untuk juara 1, 2, dan 3 kita mintakan kesediaan pada ini. Setelah ini memang ada acara selanjutnya, itu acara PKK sedang menunggu di Hotel Grand Zuri. Mungkin kita segerakan saja untuk mengumumkan. Kita dalam kesempatan ini saya mohon nih bapak-bapak juri sama-sama. Nah, bapak dewan juri. Nah, ini tanggung jawab kita berempat ya pak. Alhamdulillah. Kami dewan juri tadi telah sepakat dan berembuk. Memang agak bingung ya bu, desainnya semuanya ide-idenya sangat kreatif, dan sebetulnya seperti yang sampaikan Ibu Irza tadi, betul-betul mengangkat budaya khas Dumai. Tetapi namun demikian tentu dari yang baik, dari yang bagus tentu ada yang terbaik. Itu kami akan umumkan. Yang juara tiga dulu ya. Juara tiga ini memperoleh nilai total 1.265. Ini jatuh kepada motif. Motif mana juara tiga ini? Motif kapal kilang minyak dan bunga kundur. Nah, itu dia. Dengan motif tenun daun bakau. Jadi juara satunya, juara satunya adalah motif tenun pucuk rebung puntung dewa. Ya. Dari teman-teman Fikri, spesialis dari usaha Melayu tradisional. Jadi saya tidak bermain pada busana yang kreasi atau modern hari ini, saya bermain pada yang tradisional. Jadi saya sekedar ingin memberitahukan kepada ibu-ibu, apa yang dia pakai, mereka pakai ini adalah memang busana Melayu. Cuman ada kesilapan kita dalam cara pemakaian. Ini kalau kita bicara masalah adat, Bapak Ibu ya, ini sebagai pengetahuan bagi kita semua. Untuk perempuan yang sudah menikah, kepala kainnya di belakang, Bapak Ibu ya. Jadi silakan letak di depan. Nah itu karena ini untuk memperagakan, boleh. Mohon maaf bagi Bapak Ibu, Ibu perempuan yang mohon maaf sudah janda, itu statusnya kepala kain sebelah kiri. Ya. Bu, ini secara adat kita kasih tahu ya. Orang umum, masyarakat biasa, perempuan yang sudah menikah, kepala kain di belakang. Kata siapa yang di depan? Yang di depan itu adalah pengantin baru atau anak gadis. Anak gadis atau pengantin baru yang baru menikah naik pelamin, dia pakai di depan. Jadi secara adat, ibu-ibu di depan ini malah gadis-gadis semua. Kita berikan aplaus kepada ibu kita. Mudah. Kemudian satu hal lagi saya minta Bu, nanti barangkali itu ke depannya, barangkali ke depannya, hari ini perempuan Melayu di Kota Dumai, hampir seluruh seluruh Riau, ada kehilangan satu busana Melayunya, yaitu adalah tengkolok. Tengkolok. Hari ini tak ada yang pakai tengkolok satu pun. Jadi kalau bisa nanti kita tengkolok yang kita naikkan lagi. Tengkolok itu mohon maaf yang dipakai oleh ibu-ibu kita dari Sumatera Utara yang ini rambutnya itu kain itu tuh. Itu sebenarnya punya kita juga bu, jangan malu memakai. Orang lain juga memakai itu. Ah. Tengkolok. Jadi adat dari tengkolok itu, karena mohon maaf jilbab bukan busana Melayu tradisional, jilbab ini umum. Iya. Ya, pemberian hadiah dimulai dari juara ketiga yang
akhirnya di ujung perlombaan kita mendapatkan hasil akhir penjurian cenderamata khas Kota Dumai, di mana pesertanya adalah dari 7 kecamatan. Alhamdulillah hasil karya dari setiap kecamatan berbagai macam ragam kerajinan. Tentu dalam hal ini sesuai dari arahan Ibu Ketua Dekanasda, Ibu Haji Hasdinar, bahwa kita mengutamakan hasil kreativitas yang didapat atau terinspirasi dari daerah asal atau kecamatannya masing-masing, di mana berharapnya bahan baku kreativitas itu inspirasinya dari kecamatan masing-masing. Tetapi memang tidak mudah, dan kedepannya mudah-mudahan dapat semakin mengkreasikan lagi, semakin menggali lagi apa yang bisa diangkat dari kecamatan masing-masing, terutama dalam menghasilkan dari 7 kecamatan kita mendapatkan 3 pemenang, dengan juara ketiga total nilai atau skor di angka 815. Jenis cenderamata adalah berupa kalung batik dari Kecamatan Dumai Barat, pengrajin Bapak Nurito Sihombing. Total skor di 865. Jenis cenderamata adalah ukiran kayu dari Kecamatan Medan Kampai. Wah, ada berbeda khusus untuk Kecamatan Medan Kampai. Ini mungkin sebelum bergerak, kami sudah memberikan beberapa saran untuk Dumai Barat, kalung dan poch, bahan baku dari kain batik, ya. Mungkin bisa beberapa mengangkat dari batik Dumai, motifnya mungkin bisa kita sesuaikan Dumai Barat, apa lokasi geografisnya, apa yang bisa kita unggulkan. Kemudian yang untuk ukir kayu, tadi ada beberapa jenis pohon yang digunakan, itu juga bisa dikembangkan lagi. Kita utamakan kayu-kayu lokal yang ada, yang tumbuh di Medan Kampai atau Dumai pada umumnya. Kemudian ukirannya kita upayakan juga mengangkat motif dari Kota Dumai. Inspirasi tadi 3 dari kita angkat di produk-produk yang akan kita tampilkan. Dan yang paling kita tunggu, juara utama atau juara pertama kita dengan nilai 890 dari Kecamatan Dumai Kota, yaitu tas wanita. Iya, kita berikan aplaus kepada Kecamatan Dumai Kota yang meraih juara satu. Jadi kita panggil pun juaranya. Juara 1 Dumai Kota, juara 2 Medan Kampai, juara 3 Dumai Barat. Ya, kami bersama untuk wakil ketua